aja gak ada mainan. Lihat nih adikmu, terus nangis ini minta mainan. Nah biarin Bu, ngapain aku yang dimarahin kalau adik bayinya nangis. Ih kamu itu gak bisa diatur ya, suruh jagain adiknya malah bikin adiknya nangis. Biarin nangis Bu, kan dia emang nangis sendiri. Ih Carla, kamu nang lawan terus ya. Oke kalau gitu, sekarang ibu kumpulin semua baju-bajumu, pergi dari sini. Bu jangan. Pokoknya kamu gak dapat ampun. Perlu, tak ambilin semua bajumu. Masa aku diusir sih Bu? Diusir. Gara-gara kamu dari bayi, sekarang aku diusir. Bu jangan diusir Bu, kasihan deh aku Bu. Aduh gimana ini, aku diusir lagi. Aduh Bu jangan diusir Bu. Ini semua tasmu sama barang-barangmu, bawa ini pergi semua. Ini bawa semua. Aduh, pergi barang-barangmu. Jangan diusir aku Bu. Sekarang kamu pergi dari rumah ini, anak gak bisa diatur lagi. Terus aku tidur di mana Bu kalau pergi dari sini? Terserah kamu mau tidur di mana. Ntar dulu ibu mau ambilin tikar dulu. Aku diusir ini dari rumah. Wah gimana itu? Kok si Carla diusir ya? Emang salah apa si Carla itu diusir? Coba aku samperin dia biar aku tanya. Kesan banget itu. Ini tikarnya buat kamu. Terserah kamu mau tinggal di mana. Ibu. Hah? Tante? Kenapa itu Tante? Kok diusir segalanya? Kamu lagi. Gak usah kamu ikut-ikut. Kamu pergi dari sini. Kok aku diusir juga Bu? Pergi-pergi kalian. Ajar juga nih si Carla. Pergi sana. Pergi-pergi sana. Pergi-pergi. Aduh. Iya. Ayo sini Carla. Aduh kasian banget kamu Carla. Sini aku bawain. Kenapa kamu bisa diusir? Gak tahu. Gara-gara adikku nangis terus. Ini dia. Sabar Carla, sabar. Karena aku harus tinggal di mana ini? Ya Carla, sabar kamu Carla. Kamu harus sabar. Kok aku harus diusir sih? Aduh Carla, jangan nangis. Pasti ibu kamu kesel sekali dah itu. Ya udah kesel sekali dia tuh. Aku diusir terus. Terus gimanain man? Ibumu marah begitu. Padahal di bayi cuma nangis aja. Masa aku yang dimarahin sih? Kamu harus tidur di mana sekarang? Gak tahu tuh, aku harus tidur di mana. Ya udah, kamu di sini dulu ya. Aku mau cari ibuku dulu. Iya tuh, makasih tuh. Ya di sini dulu ya. Iya. Kenapa aku diusir sih? Aduh, semua barang-barang udah di sini. Aku harus cari tempat tidur sekarang. Aku harus cari tempat tidur sekarang. Di mana aku tidur sekarang? Cinta. Ngapain kamu bawa begituan? Aku diusir dari rumah. Hah, kamu diusir? Iya, aku diusir. Terus kamu mau kemana sekarang? Hah, aku mau kemana kayak ini? Hah, aku mau cari tempat tinggal dulu ya. Di mana kamu tinggal? Ya, gak tahu kemana ini. Yang penting aku ada tempat tinggal. Gak ada, Cinta. Aduh, kasihan ini Carla. Apa salahnya dia bisa diusir sama ibunya ya? Aneh sekali lagi. Coba aku tanya ibunya deh. Tinggal di mana aku sekarang ini? Di sana aja, coba di sana. Di sini aja. Di atas bambu gak bisa. Di sana aja dah. Di sini aja dah. Karena aku tidur tinggal di jalan. Tidur di sini nih. Aduh, gak tahu harus tidur di mana. Tidur di sini aja. Ibu tega sekali. Aduh, kok begini ya di sini ya? Di sana kan ada rumah kosong. Lebih baik aku tinggal di sana aja. Di sini berisik. Iya. Aku harus tinggal di sana. Di sana aja tinggalnya. Siu.
Gimana Sekala itu? Masa begitu sih, Tung? Ibunya tega mengusir dia? Ya, tadi aku tahu. Ibunya yang ngusir Sekala. Kasihan Sekala ya. Itu kok kesana sih dia? Gak tahu kok kesana ya. Kita ikutin yuk Sekala yuk. Lebih baik kita sekarang ikuti dia yuk. Kemana dia perginya? Ya udah kalau gitu kita ikutin aja. Yuk. Yuk, kesana dia. Kesana. Kita dari sini dulu. Iya. Ngapain ke toilet kosongnya itu? Yaudah kita ikutin aja. Iya. Pelan-pelan. Sini, Cong. Iya. Wih. Ada baju bekas di sini. Iya. Wih, rumah kita adem sekali di sini ya. Oh. Iya, iya, adem. Kamu sebagai Oncong, kamu sebagai hantu kayang. Tinggal berdua. Sini, Cong. Ayo ke sini. Kita jalan-jalan dulu yuk. Iya, kita jalan-jalan. Kita ke sana yuk. Oke. Aduh. Aduh, aku udah tinggal di sini nih. Ah, di depan sini aja tinggal ya. Ah, ini kayaknya kamar mandi kosong. Wah, iya benar. Wah, kosong ini kamar mandinya. Wah, ada bolongnya, gak apa dah. Ah, di sini aja dah. Bagus nih tempatnya. Untuk sementara. Tapi di sini. Ya. Mana aku tidur di sini. Di sini aja deh istirahat. Tapi kok serem sekali rasanya ya. Gak ada apa-apa gak di sini ya. Ayo kita pulang. Pulang. Ada. Cek banget aku ini. Soalnya kita istirahat. Oh iya, kita istirahat. Siapa yang ngundang dia? Kamu ngundang ya? Mana ada aku ngundang? Terus siapa dia? Mana gue tahu. Ayo kita coba samperin yuk. Ayo. Siapa ini? Kok ada di depan rumah kita ya? Mana aku tahu. Kita ikut aja dia tidur. Bener. Ayo. Cip-cip aja dia. Siapa ini? Ada yang nip-nip aku. Ana, kamu lihat aku. Aduh, kok gak ada siapa-siapa ya? Siapa ini yang nip? Aduh. Cong, kita diam. Iya. Ayo cip lagi. Aduh, apa ini ya? Nah, jangan-jangan ada hantu di sini. Aku harus pergi nih. Siapa yang nip aku? Kalau kita mau tidur bareng. Iya, dia malah bangun. Iya, kita ke dalam dulu yuk. Bantuin aku. Sini. Aduh, kamu jadi temen nyusahin. Aduh, berat banget. Iya, kita ke dalam yuk. Nih, aku nyapu lagi. Aduh. Enak-enak aja dia. Dia mengganggu kita. Iya, benar dia mengganggu kita. Masa dia tidur di depan rumah kita? Ya, kita terbangin aja itu. Aduh, nggak bisa. Aduh, kekuatan kita nggak kuat. Aduh, kok merinding di sini ya. Coba aku lihat ke dalam. Gak ada ini. Ada siapa-siapa. Aku di sini. Nggak lihat kamu aku ya? Aku juga di sini, nggak dilihat ya. Aduh, siapa ini? Aduh, masa aku ditubruk? Kok kayak ada yang aku dorong ya? Kok nggak ada? Jelas sekali manusia ini. Ada yang niup. Rasanya tuh. Pergi kau. Aku terbang sendiri. Kenapa itu Kala? Kenapa? Tasku ini terbang sendiri. Dia tidur di sini. Ya iyalah, orang angker di sini. Ngapain dia tidur di sini? Ini terbang tasku sendiri. Tadi ada yang niup aku lagi di sini. Ya iyalah, orang di sini angker. Ada penunggunya di sini. Penunggu.